Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke, teman-teman semuanya, spesial di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara mendownload Gikem dan config yang cocok untuk perangkat Vivo Y50. Adapun Gikem yang akan saya bagikan di video kali ini yaitu Gikem BSG 8.1 Pixel 5 dengan config-nya yaitu config iPhone Nature by Inspektor Gikem. Jadi nanti untuk config ini hasilnya sangat bagus, bisa kalian gunakan untuk segala objek di siang dan juga malam hari ya teman-teman. Jadi seperti apa untuk tutorial kali ini, simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti channel ini lebih berkembang ke depannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua. Oke, jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Gikem dan juga config-nya. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Oke, kemudian di sini nanti kalian akan lihat ada dua file teman-teman, ada link Gikem dan juga link config-nya ya teman-teman. Jadi ini nanti harus kalian download dua-dua. Contohnya seperti ini, kita download link Gikem-nya, kita klik link yang pertama ini. Jangan lupa nanti kalian download juga untuk link config-nya. Oke, jadi untuk link config-nya, jadi untuk link Gikem-nya ini di sini ada banyak sekali pilihan ya teman-teman. Jadi misalkan nanti kalian bingung, kalian bisa pilih yang nomor 2 ini ya teman-teman. Kalian klik aja seperti ini. Oke, misalnya iklan, kita kembali, kita coba lagi teman-teman, kita klik lagi. Kemudian di sini langsung aja kita unduh. Tunggu sampai proses download Gikem dan juga config-nya selesai. Oke, misalkan untuk Gikem dan config-nya tadi udah berhasil kalian download teman-teman, untuk aplikasi Gikem-nya langsung aja di sini kalian install ya. Tunggu sampai proses pemasangan Gikem-nya selesai. Oke teman-teman, dan ini untuk proses pemasangan aplikasi Gikem-nya udah berhasil. Langsung aja di sini kita buka aplikasi Gikem-nya. Jika kalian baru pertama kali memasang aplikasi Gikem di perangkat Vivo Y50, maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini klik izinkan aja sampai selesai. Nah, misalkan udah terbuka seperti ini, artinya di sini Gikem-nya udah berhasil kita pasang ya teman-teman. Di Gikem BSG ini spesialnya di sini udah support 3 lensa sekaligus, ada lensa utama, kemudian lensa ultrawide dan juga lensa makro. Namun belum sampai di sini aja teman-teman, untuk menghasilkan foto yang lebih sempurna lagi, tentunya config yang tadi harus kita pasang ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan config-nya cukup mudah teman-teman. Kita tinggal ketuk dua kali aja di samping tombol shutter yang berlatar hitam ini, boleh di sebelah kiri, boleh juga di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Kita ketuk dua kali. Kemudian kita akan diarahkan ke file manager HP kita untuk mencari file config yang tadi ya teman-teman. Silahkan kalian cari file config yang udah kalian download tadi, contohnya seperti ini. Tadi saya simpan di folder download, kemudian di sini di folder browser. Oke, ini dia untuk file config-nya teman-teman. Kita langsung klik aja seperti ini. Nah, maka di sini untuk tampilannya akan berubah ya teman-teman. Untuk perubahannya sendiri di sini ada jenis petak untuk tampilannya teman-teman. Dan di sini untuk config-nya udah berhasil kita pasang dan Gikem-nya udah siap untuk kita gunakan. Jadi untuk beberapa hasil fotonya tadi kalian udah lihat di awal video, hasilnya cukup bagus ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gikem.